If you get to hear me now. Jadi awalnya kita memberdayakan Trigona ini, namanya Trigona ya, kalau bahasa apanya Trigona yang singkat atau galau-galau. Kita termotivasi pertama dari pada masa itu tahun 92 orang disebut dengan lebah. Di lebah saat itu di daerah Padang Pariaman, barangan kampung dia itu namanya memproduksi membudidayakan lebah. Saat itu kita termotivasi lebah, kalau Trigona gimana, atau galau-galau gimana, pasti punya madu dia. Kita tahu bahasa dia punya madu, makanya kita punya rencana untuk itu. Kita tahu belum terlaksana. Jadi beberapa tahun kemudian, nah perjalanan terakhir adalah kenapa saya termotivasi, karena salah seorang anak kita, beliau almarhum, meninggalkan kesan seperti itu sebagai motivator untuk kita. Kenapa demikian? Dia pernah bertanya, ya gimana cara memindahkan galau-galau nih ya? Gitu. Begini nak, buka aja sarang dia, lepas itu ambil bambu, masukkan ke bambu. Kemudian kita taruh situ dulu, dari kita mulai buka sampai sore pindahkan ke rumah, angkat dengan bambunya. Simpel kita menjawab saat itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Luar biasa dugaan kita, bahasanya dengan kesimpulan tadi dia buat sendiri. Berapa bulan kemudian, 1-2 bulan kemudian dia melapor. Ya, yang hasil kemarin ya, yang kita pindahkan udah pindah ya. Ini madunya ya, udah punya madu dia. Alhamdulillah, saat itu semakin termotivasi kita untuk memikirkan ini. Pesan kita pada anak-anak kita lanjutkan. Ini adalah cara kita supaya kita terangkat dengan adanya temuan kita seperti ini untuk Padang Pariaman. Setidaknya kita dikunjung orang nanti nak. Ayo nak kita buat sama. Oke ya, gimana cara bambu? Oke, ayo laksanakan ya, cari bambu. Kumpul bambu banyak-banyak. Lepas itu kemudian setelah bambu banyak, rupanya di luar dugaan kita juga, bahasanya anak tersebut, anak kita itu enggak mau lagi karena dia sebut sekolah macam alasan dia banyak. Terakhir kita melanjutkan. Itulah motivator dari dia, motivasi dari dia untuk kita. Kita lanjutkan terus sampai sekarang ini. Dan kemudian singkat cerita, bahwasanya latar belakang dari anak kita, rupanya dia itu memang sengaja memberikan motivasi untuk kita meninggalkan pesan seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena dia kemudian meninggal dunia dengan kecelakaan yang tragis. Itu yang saya rasakan untuk saat ini. Dan kemudian kita lanjutkan berkat motivasi dari anak, kita lanjutkan sampai sekarang. Itu awal mulanya tahun berapa coba? Awalnya tahun 2017. Oh, tahun nah, dalam 17 belum dekat nih. Berarti itu berarti untuk pelatihan ya, Pak. Kemudian lepas itu dengan keberadaan kita dipilih oleh orang Dinas Kehutanan. Nah, dengan ada seperti itu, maka mulailah berkembang informasi. Kemudian ada kegiatan dari Dinas Kehutanan, bahwasanya ada diklat untuk pengolahan madu ke Siantar. Kebetulan karena kita sudah membuat ini, maka kita yang dikirim ke diklat ke Siantar tersebut. Untuk masalah sampai mana aja, Pak? Kemudian dengan hasil ini pemasaran dengan madu yang kita hasilkan di sini berdasarkan pesanan. Ada yang pesanan kebetulan dari itu, dari Medan pun ada, di daerah Siantar sendiri pesan sudah kita kirim. Kemudian pesan untuk orang Padang juga kita sudah kirim. Cuma kita panen itu berdasarkan pesanan aja. Halo? Kok aku mirip juga kan? Ya nak layar dasarnya. Cepat menyusul. Malah kena macam mana, Pak? Cukupnya. Oh, itu ya. Jadi cekik belakang cukup. Kecil lah nyawanya. Kayak labah pun ya. Cukup dia pasal mulut banyak dia. Cukup keluar lu ini. Baik bang tadi. Aku angkat itu lagi. Angkat itu lagi. Angkat itu lagi. Haa, itu lagi. Haa, itu lagi. Haa, itu lagi. Haa, itu lagi. Pak? Dia. Wah, gitu ya. Dah tu.
Banyak lah meh. Ambil ya. Ini kan tengah sari. Ada serak matinya dia. Yang bocor. Kita buat lah. No. Pipet, isu pipet.